kita tahu hari ini Razman Zakaria telah pun meminta maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim di Langkir Saman, yang di mana Datuk Seri Anwar telah pun menyaman beliau kerana dalam ucapannya suatu kempen Raya Raya dulu, ya, beliau berucap di pasar malam di mana beliau mendakwa secara secara jelas dan terang ditujukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan kalau Anwar jadi PM maka LGBT akan berkembang. Jadi kempen Razman itu secara di khalayak ramai di pasar tu telah pun disaman oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi malangnya, ya, ini yang salah dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, ya. Susah payah dia saman-saman, ya. Kemudian kita pun susah payah juga nak defend sepanjang kempen itu, ya, kita nak jawab macam-macam lah, ya, kita mempertahankan Datuk Seri Anwar ni. Tapi bila saat kita nak menanti untuk dibuktikan bahawa Razman itu memang memfitnah, tiba-tiba dia minta maaf. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dengan jiwa dia yang kita semua pun tahu, sebab tu orang panggil dia pemaaf tahap dewa ni, ya. Ada juga buruknya pemaaf tahap dewa ni, ya, sebab dia akan beri ruang kepada ahli politik yang kaki fitnah. Ya, dengan adanya orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, maka fitnah akan berterusan. Kalau ikut saya mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu, ya, memaafkan. Sebab bukan kali pertama Razman berbuat seperti ini. Banyak dah pemimpin lain yang jadi mangsa kerakusan nafsu serakah fitnah Razman ni, ya. Dan sepatutnya dia diajar. Apatah lagi sekarang ni dia sebagai wakil rakyat, ya, kena dibawa ke mahkamah, jatuhkan hukuman, biar hilang segala-galanya, ya, sebagai hukuman bagi dia. Merlis ke dalam ni. Walau dia minta maaf, Datuk Seri Anwar perlu teruskan saman dan bagi muka pada puan ni. Saya tak pasti sama ada Datuk Seri Anwar memaafkan tidak. Tapi kalau ikut laporan peguam yang menyatakan bahawa perkara itu telah diselesaikan di luar mahkamah dengan permohonan tersebut. Kalau betul Datuk Seri Anwar telah pun memaafkan dia, mungkin dari segi moral, ya, Datuk Seri Anwar dilihat orang yang gentleman, yang ada moral, ya, suka memaafkan kesalahan orang pada diri dia, individu dia. Sebab Datuk Seri Anwar selalu sebut, kesalahan seseorang kepada pribadi dia, dia mudah memaafkan. Dia selalu sebut. Ya, banyak kali dia ulang. Segala orang lakukan kepada dia, kezaliman, penganiayaan, fitnah kepada diri dia, dia mudah maafkan. Tetapi kalau kesalahan melibatkan negara, rakyat, wang rakyat dan segalanya, dia tidak akan maafkan. Kerana ini hak rakyat, dia kata. Tapi bagi kita, walaupun itu adalah satu fitnah pribadi kepada beliau, tetapi dianya melibatkan kita juga di bawah ni. Kita sebagai orang yang mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, ya, merasa terkesan kerana pemimpin kita difitnah. Ya, pemimpin kita difitnah. Jadi kewajipan kita adalah mempertahankan pemimpin. Dan kita duk berasah dalam media sosial, ya, duk serang lebay-lebay ni, duk kita jawab hujah dia, ya, yang kaki fitnah ni. Tiba-tiba masa akhirnya dengan mudah dia minta maaf. Kan? Maka kita terpaksa tunggu lagi lah kalau ada fitnah lepas ni. Ada fitnah lepas ini, kita akan lawan lagi. Lepas tu dia minta maaf. Besok fitnah, kita lawan lagi. Ha, jadi sampai bila? Ya. Sebab tu saya tak bersetuju kesananya. Ya. Bukannya kita tidak bangga kita ada pemimpin yang bukanlah kata baik macam bersifat bersifat malaikat lah, ya, macam Nabi lah pula. Tak adalah sampai ke tahap itu. Ya. Tetapi bila berkali-kali ia dizalimi, dia dianiayai puluhan tahun, dia dianiayai, sepatutnya dia kena hentikan, ya, dengan dibagi ruang kepada orang seperti ini meneruskan kemungkaran, ya. Kalau dia memaafkan, bermakna satu peluang untuk lebay-lebay ini akan meneruskan kerja, ya, kerja jahat mereka mungkin kepada pemimpin-pemimpin yang lain, ya. Mungkin dia takkan nak fitnah lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab dia tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memaafkan dia, ya, kemungkinan lah. Tapi mungkin dia akan memfitnah orang lain pula, sebab dia tidak pernah mendapat pengajaran, ya, dia tidak pernah menerima pengajaran daripada perbuatan dia. Jadi kita takut dengan sikap yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu akan menyusahkan orang lain, ya, akan menyusahkan orang lain. Sebab orang yang macam ini, dia tidak akan pernah merasa menyesal, ya.
dan dia tidak akan tidak pernah pun dimulakan janji dia bahawa dia tidak akan melakukan fitnah kepada orang lain. Ya, mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim ada tahap itu, ya, tak pemaaf dan sebagainya. Tetapi hasil daripada yang maaf yang diberikan kepada si Razman ini, ya, kita khawatir Razman ini akan melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain sebab dia tidak menerima hukuman daripada perbuatan dia, ya. Zam RI635 dia kata memanjang doa maaf je, aduh bagi ligatlah apa tu senah moda ayat liu je, kata kan. Betul, saya setuju, ya. Kadang-kadang kita rasa bukanlah kita nak marah atau sebab Ibrahim, tapi rasa tak perhati, ya. Sebab bagi kita lebay ni kali pertama mungkinlah kita boleh kata boleh diberikan kemaafan, tapi kalau kita tengok track record, ya, track record Razman ni bukan sekali dan bukan Anwar seorang yang jadi mangsa dia, ramai yang jadi mangsa dia, ya, ramai yang jadi mangsa dia, dan dia pernah kalah banyak kali, dia kalah, dia macam Ustaz Dusuki juga, ya, banyak saman orang tapi dia kalah, ya, dalam kes-kes saman dia, dan dia tak menyesal dan tak pernah berhenti daripada melakukan fitnah. Ya, hari ini fitnah adalah senjata paling ampuh buat mereka untuk menjejaskan kerajaan perpaduan ini. Ya, kalau kita bagi ruang untuk mereka terus menggunakan senjata tersebut, kita bimbang kerajaan yang ada ini bukan ditolak, jatuh bukan ditolak oleh rakyat, tetapi jatuh kerana kerja-kerja jahat ini. Ya, sebab itu kita nak ingatkan kepada pimpinan supaya jangan terlalu beri muka dan ruang kepada puak-puak pengkhianat dan kaki fitnah ni, ya. Jadi saya setujulah seperti mana kata Zam, ya, rakan-rakan kita yang lain. Kita ada, kata orang tu, kalau nak bersikap berbaik sangka ataupun menunjukkan sikap kemaafan, dia ada batas-batasnya, ya. Dan Datuk Seri Anwar sepatutnya harus melihat juga, ya, kepada penyokong-penyokong beliau yang selama ini, ya, walaupun mereka tidak dibayar apa pun, mempertahankan beliau daripada fitnah. Razman mungkin diberikan kemaafan dan mungkin tidak didakwa. Ya, tidak didakwa dan terlepas. Tapi bagi dia penting sebab dengan fitnah itu dia menang pilihan dia. Ya, dengan fitnah itu PN banyak dapat kerusi. Ya, Anwar boleh maafkan tapi kerusi dia dapat. Hasil daripada mungkin tak sedikit yang percaya kepada fitnah yang dikeluarkan oleh lebay-lebay ni. Ya. Jadi kita kena tunjukkan, ya, kena tunjukkan kepada rakyat satu contoh bagaimana pemimpin yang kaki fitnah ini akan menerima akibat dia. Kalau tidak, dia akan berterusan. Sebab tidak ada seorang pun yang masuk penjara ke yang telah pun dihukum kerana memfitnah ini. Sebab itu saya rasakan cukup-cukuplah, ya, bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim gunakan, ya, sifat pemaaf beliau itu, biar kena pada tempat lah, ya, biar kena pada tempat dia, biar kena tengok orang dulu. Kali-kali pertama melakukan kesalahan, tersilap cakap dan sebagainya, okey, kan, boleh terima lah, dia boleh maafkan. Tapi Razman ini bukan tersilap cakap, bahkan selepas dia mengucapkan perkataan itu, dia berulang kali menyebut, ya, kenyataan mengatakan saya takkan minta maaf. Kita jumpa dia mahkamah. Ini satu, bukan saja memfitnah, bahkan mencabar orang yang memfitnah dia. Ya? Rakan kita kata Yusnita, dia kata semoga mereka bertaubat, katanya. Ya? Orang yang kaki fitnah ni, diharapkan mereka bertaubatlah. Yusainidin, dia kata menurut Hizkan Qazaf, Razman boleh disebat 80 kali dan percakapannya tak boleh dipercayai seumur hidup. Betul lah, kalau benda ni dibawa ke mahkamah syariah. Ya? Bila bawa mahkamah syariah, direkodkan dalam mahkamah syariah. Bahawa orang yang selalu memfitnah, selalu menipu, ya, kerap menipu dan kerap fitnah ini adalah orang fasik yang kesaksian mereka tidak boleh diterima, ya. Jadi saksi pun tak boleh ni, masalah dia, kan, nanti nikah pun tak boleh orang macam ni. Papa Rock, dia kata teruskan saman bagi pengajaran kepada kaki fitnah. Saya pun dah ulang tadi bahawa kita bukannya nak mengambil hukuman kena dendam peribadi dengan kesumat kita kepada dia, tetapi sebagai satu pengajaran, ya, pengajaran kepada yang lain supaya jangan mudah melakukan fitnah. Semalam pun saya ada ulas dalam YouTube saya tentang seorang perempuan
ya, nak panggil perempuan ke betina ke, tapi pada saya layak dipanggil betina lah. Daripada percakapan dia, tudung labuh tapi fitnah cukup hebat. Ya, dalam YouTube saya, Rasulullah ada dah keluar channel YouTube saya, saya dah ulas. Di mana perempuan tu dengan jelas menyatakan bahawa Anwar melantik Nur Izzah tu secara sembunyi-sembunyi, kemudian akhirnya terkantoi. Kemudian dia kata, selepas ini apa projek kena tanya Nur Izzah. Anwar kena tanya Nur Izzah. Buat nak projek tanya Nur Izzah. Anwar nak sakau pun kena tanya Nur Izzah. Ini perbuatan-perbuatan fitnah, ya, yang tidak boleh dibuktikan dan dia tidak buktikan. Ya, dalam TikTok dia, dia tak buktikan apa yang dikatakan sakau, apa yang dikatakan projek yang Anwar buat kerana Nur Izzah cadangkan. Sedangkan berulang kali Anwar sebut, ya, Nur Izzah tidak langsung terlibat dalam mengatur mana-mana projek. Dia cuma mengawasi segala tender supaya melanggar, tidak melanggar ketetapan dan peraturan yang diberikan. Ya, supaya mengawasi sahaja. Dia tidak menentukan engkau dapat, engkau dapat, engkau tak dapat. Bukan. Dia tidak ada kuasa itu. Ya, ada jawatan kuasa yang lain untuk menentukan tender-tender ni. Ingat, Anwar Ibrahim pun bukan dia seorang yang menentukan tender tu. Ada jawatan kuasa lain yang menilai tender-tender ni. Ya, Nur Izzah hanya menentukan bahawa setiap tender yang masuk matuhi garis panduan itu. Ya, daripada Anwar nak lantik orang lain yang belum tentu boleh dipercayai, walaupun dibayar gaji, ya, orang lain yang dibayar gaji jadi penasihat dia belum tentu boleh dipercayai, mungkin boleh sabotaj. Dan kita ada pengalaman, ya, jadi kerajaan di mana ada orang sabotaj daripada dalam, daripada kementerian, sabotaj untuk mencemar ke image, ya, menteri. Mencemar ke image menteri. Jadi Anwar memikirkan tentu dia ada banyak musuh. Belum tentu dalam Kementerian Keuangan ataupun jabatan Perdana Menteri itu semua akan suka pada dia. Mungkin ada orang yang mungkin dibayar ataupun tak, sama ada tidak dibayar, yang akan mencari jalan bagaimana nak sabotaj Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ya? Dia tahu Dato' Sri Anwar Ibrahim ini menggalakkan tender terbuka dan sebagainya. Kemungkinan dia cuba berusaha agar satu projek yang tidak ditenderkan lulus, terlepas. Dan Anwar akan dipersalahkan. Jadi untuk mengawasi perkara ini, Anwar lebih minta supaya Nur Izzah bantu dia. Walaupun tak bayar gaji. Ya? Walaupun dia tak ada kuasa menentukan siapa-siapa yang dapat projek ataupun tidak. Tapi sekurang-kurangnya Nur Izzah boleh duduk situ untuk mengawasi mana-mana pihak yang cuba untuk nak sabotaj ayah dia. Ya? Anak, ya, anak ni kalau dia degil dengan kita sekalipun. Ya? Nur Izzah ni seorang perempuan yang agak degil juga lah. Ya, dia dengan ayah dia bukan semua benda yang dia setuju. Ya, ini diakui sendiri oleh Dato' Sri Ibrahim dan juga Kak Wan. Dalam anak-anak dia, Nurul ni agak juga tegas dan dia juga agak degil sikit. Ya, kadang nasihat anak ayah dia tak pernah dengar. Ya, dari segi politik lah. Ya, tidak pandangan ayah segi politik, dia menentang. Dan dia pernah meletakkan jawatan sebagai naib presiden keadilan hanya tidak bersetuju dengan cara Dato' Sri Ibrahim. Ini Nur Izzah, ya, tegas. Tetapi macam tegas pun dia, dia takkan tergamak untuk nak khianat ayah dia. Dia takkan tergamak untuk nak mengkhianati ayah dia. Ya. Jadi dia duduk di situ dengan sikap dia yang macam itu, maka layak dia jaga ayah dia. Ya, di Kementerian Kewangan dan Jawatan Perdana Menteri. Ya. Orang tidak boleh pertikai sebab dia tidak mengambil hak orang lain. Dia tidak mengambil wang rakyat dan sebagainya. Ya. Jadi sebab itu saya katakan bahawa kalau nak kawal pejabat kewangan, pejabat Perdana Menteri, ya, mungkin Nur Izzah boleh kawal. Tetapi perbuatan fitnah yang di luar sana, Nur Izzah mungkin tidak boleh kawal. Orang fitnah ayah dia, tak ada siapa boleh kawal. Sebab Nur Izzah tahu, ya, ayah dia ni hentamlah peribadi dia macam mana pun. Berapa ramai pemimpin yang hentam peribadi Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga keluarga dia. Tuan Dr. Mahathir contoh, orang yang menghukum, mecat Dato' Sri Anwar Ibrahim, mengaibkan Dato' Sri Anwar Ibrahim, memenjarakan Dato' Sri Anwar Ibrahim, ya, dimaafkan dengan mudah oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, bukan sekadar dimaaf, diberi peluang untuk jadi Perdana Menteri, bawah Kerajaan Pakatan Harapan, sampai ke tahap itu. Ya, banyak pemimpin dunia yang tak percaya, dan ramai masyarakat di dunia ini tak percaya ada orang yang seperti Dato' Sri Anwar Ibrahim ini. Ya, mengangkat seorang Perdana Menteri yang pernah memenjarakan dia. Sebab apa? Sebab dia rasa, oh, ini kesalahan peribadi. Ya, mungkin dia dah tua, dia dah tak mampus, dia mungkin dah bertaubat. Tak apalah, bagi dia peluang jadi menteri. Tapi akhirnya jelas kepada kita, apakah Tun Dr. Mahathir bertaubat?
Apakah tu Dr. Mahathir sedar, ya, sedari, ya, patutnya dia kira dia beruntung sebab dia diberikan peluang untuk jadi Perdana Menteri. Tetapi dalam diam-diam, ya, dia makin hati Dato' Seri Ahmad Rahim. Bukan diam-diam lagi. Selepas nak kianat secara diam-diam, ya, akhirnya secara terbuka dan jelas, dia menumbangkan kerajaan. Ya, kerajaan yang mengangkat dia sebagai Perdana Menteri. Dia tergamak tumbangkan kerajaan yang rakyat dah angkat. Ini rakyat dah angkat. Bukan kemenangan sikit-sikit. Bukan kemenangan seperti mana Abah Kau sekarang dapat. Ya? Bukan setakat berapa kerusi yang seperti mana Abah Kau duk banggakan sekarang ni. Ya? Seperti Haji Hadi duk sebut. Dah cukup jumlah. Dah cukup jumlah, kan. Besar kemenangan kita dulu. Ya? Di mana dia menjadi Perdana Menteri. Tetapi orang seperti ini, ya, yang tidak pernah menyesal dan tidak pernah ingin bertaubat, terus dengan niat untuk mengkhianati. Dan akhirnya, memang dia khianat kerajaan PH. Dia sendiri yang angkat kerajaan PH bersama kita. Walaupun dia datang di saat akhir. Dia tidak rasa susah dalam perjuangan Tun Dr. Mahathir ini. Dia tak pernah rasa susah. Ya, kita puluhan tahun daripada zaman reformasi dulu. Ya, ramai teman-teman kita di era reformasi yang berjuang. Ada yang separuh tu tak sempat tengok pun Datuk Seri Anwar Belajar Perdana Menteri dah mati. Dah meninggal lama lah. Ya, pejuang-pejuang kita. Semoga Allah memberikan, ya, pembalasan kepada, pembalasan yang baik kepada pejuang-pejuang reformasi yang telah pergi. Tak sempat menikmati, melihat Datuk Seri Anwar Belajar kat Supah sebagai Perdana Menteri. Dia dah pergi ramai. Begitu sekali pejuang-pejuang reformasi dulu. Ya. Dan Tun Dr. Mahathir hanya muncul di penghujung. Di saat rakyat dah bangkit. Ya, kita dah timbulkan kebangkitan rakyat bermula daripada bersih 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, Mahathir muncul di saat akhir. Saya masih ingat lagi dalam bersih 5. Ya, berhimpunan bersih yang terakhir sebelum pilihan raya. Ya, yang sebelum kita menang. Baru Mahathir muncul. Waktu itu. Itu pun time orang nak balik dia datang. Kan? Nak tunjuk bahawa dia bersama dengan rakyat. Kemudian isu yang dia bawa, isu yang telah pun kita cetuskan. Bukan dia yang cetuskan. Skandal 1ADB bukan daripada Mahathir, daripada Anwar. 2010 lagi Anwar timbulkan skandal 1ADB. Anwar dedahkan. Kemudian terus kita gunakan. Selepas itu bila Anwar masuk penjara, pimpinan-pimpinan yang lain, ya, termasuk daripada DAP dan sebagainya, menjadikan isu itu sebagai bahan kempen kita. Ya, isu GST juga adalah isu daripada kita, bukan daripada Mahathir. Ya, Mahathir datang hanya basuh kaki saja dalam Parti Harapan dan dia ikut berkempen. Dan bila menang, ya, dia mendakwa dengan PH menang kerana Mahathir. Ha, ini. Ya. Ramai antara kita kata, ya, orang bersatu pun tersebut, PH takkan jadi kerajaan kalau tanpa Mahathir. Apa dalilnya dia sebut? Dia kata dulu, beberapa kali dah PH untuk pelayar tak pernah menang. Ya, tak pernah menang. Tapi bila Mahathir masuk saja, dia kata barulah PH boleh menang. Ha, dakwaan mereka. Tapi mereka lupa. Betul? Kebetulan Mahathir masuk, kita menang. Tetapi sebelum masuk, PIU yang ke-13, kita dah dapat undi popular sebenarnya. Kita dah disokong oleh majoriti rakyat dalam undi popular, kita menang. Cuma di dalam negara kita tidak menggunakan kaedah undi popular. Kita menggunakan kaedah bilangan kerusi. Dan kita kalah dari segi bilangan kerusi. Masa itu, BN dah hilang 23 majoriti. Bermakna peningkatan sokongan kepada PH sebelum itu Pakatan Rakyat telah pun semakin lama semakin meningkat. Tanpa Mahathir pun. Mahathir datang di kemuncak. Ya, Mahathir datang di kemuncak. Dan dia dapat merasai kemenangan tanpa perjuangan seperti mana orang-orang terdahulu. Dan dia diberikan tempat paling tinggi sebagai Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab sikap pemaaf Dato' Seri Ahmad Rahim ini lah. Ya, sikap pemaaf. Dan akhirnya, ya, kerana Dato' Seri Ahmad Rahim punya sikap pemaaf, dan kita juga yakin waktu itu, ya, pimpinan merasa yakin dengan Mahathir, maka akhirnya kita menerima akibat kerana kita mengangkat orang yang salah. Kita nak tegakkan reformasi tetapi kita mengangkat seorang pemimpin, ya, yang tidak ada langsung roh reformasi. Mahathir tetap dengan jiwa diktator. Dia seorang diktator. Memang sesuai lah dulu orang panggil dia Maha Zalim. Ya? Macam-macam. Orang gelar dia Maha Fir'aun dan sebagainya. Kita ingatkan dia dah berubah. Tapi dah tua kan. Tetapi tak. Dia tak berubah. Ya? Dia diangkat oleh kita sendiri. Sebagai Perdana Menteri. Kononnya kita nak buat reformasi. Kan? Tetapi diktator takkan
takkan suka kepada reformasi. Bahkan diktator ini adalah orang yang paling benci dan suka anti kepada reform. Jadi kita gagal. Ya. Okey, kita belajar di situ. Kesilapan kita, Mangkat Mahathir bukan orang yang patut berada di tempat itu. Ya, seperti mana yang Allah selalu sebut, sekiranya kita meletakkan seorang yang bukan pada tempatnya, maka tunggulah kemusnahannya. Dan ia berlaku. Apabila kita tersilap meletakkan dia ya, di tempatnya, dan berlakulah kemusnahan. Tak apa, pengajaran bagi kita. Dan kali ini, ya, dan kali ini kita juga menang bukan melalui tebuk atap. Kita, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri bukan seperti abah kau. Ya, ikut atap, tebuk atap macam Haji Hadi. Kita menang dari kerajaan hari ini melalui mandat rakyat. Ya, dibuktikan dalam pilihan raya. Gabungan terbesar yang dipilih oleh rakyat adalah Pakatan Harapan. Ya, cuma jumlah tidak mencukupi. Tetapi itulah gabungan paling besar yang mendapat sokongan rakyat. Iaitu Pakatan Harapan. Kemudian Pikatan Nasional nombor 2. Dan ketiga Barisan Nasional. GPN dan sebagainya. Ya. Bila nak bentuk kerajaan, gabungan yang terbesar sudah semestinya adalah akan menyertai kerajaan ini. Maka PN dengan ego dan sombongnya menolak. Sebab konon-kononnya dia tak mahu bersama dengan Pakatan Harapan sebab ada DAP. Ya, itu alasan dia lah. Dan sebenarnya sebab nama Mohidin tidak diletakkan sebagai Perdana Menteri. Itu aja. Ya. Cuba kalau Agong kata okey, PS bergabung dengan PN dan Mohidin jadi Perdana Menteri, Anwar jadi timbalan. Confirm Mohidin akan terima. Confirm dia akan terima. Ya, bukan masalah DAP sebenarnya. Tapi masalah dia sebab Anwar jadi Perdana Menteri dan dia tak dapat jadi Perdana Menteri. Ya? Walaupun nama dia disebut sebagai Anwar PM, dia timbalan, Mohidin takkan mahu jadi timbalan. Sebab dia orang ego, dia orang sombong. Pada dia, dia lebih hebat daripada Anwar. Mana mungkin aku nak duduk bawah Anwar. Kan? Kita tengok sendiri dalam video dia sebut. Dia kata Anwar pernah jumpa dia. Dia siap bagitahu Anwar, Anwar saya sekarang Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu you, selagi you bersama DAP, you lupakanlah cita-cita you jadi Menteri. You takkan jadi Perdana Menteri selagi you bersama DAP. Tengok keegoan Mohidin. Kemudian kepada pilihan raya, dengar ucapan Mohidin. Ego, sombong. Apalah Anwar Ibrahim ni? Apalah bodoh sangat Anwar Ibrahim ni? PM tepi, hei, PM tepi, hei. Dengan muka-muka dia, keegoan dia. Ini, orang ini Tuhan dah tolak. Ya? Dengan sendirinya Tuhan tolak. Ya, walaupun parti dia mendapat gabungan yang kedua terbesar ya, dan BN gabungan ketiga, tetapi Allah mengaturkan tidak ada siapa yang boleh ya, percaya dengan akal dan matematik politik pun tidak boleh menerima hakikat bahawa parti yang kurang kerusi boleh membentuk kerajaan. BN yang kurang kerusi 30 saja boleh bersama kita bentuk kerajaan. Sedangkan dia PN nombor 2 banyak kerusi tak boleh bentuk kerajaan dan jadi pemangang. Dan sebab apa? Ini aturan Allah. Ini kerja Allah yang tak pernah kita fikir. Mana boleh kita fikir parti yang kecil 30 parti ya, boleh jadi menteri, boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Ya. PN 73 tambah 1 74 ya, jadi pemangang. Ya. Tak terfikir oleh kita. Matematik politik tak boleh, tak memberitahu, tidak dapat kita baca ya dari segi matematiknya. Ya. Ha. Dan apatah lagi apabila Haji Hadi pun sebut, dah cukup jumlah. Kan? Dah cukup jumlah. Kita tunggu istana panggil saja kan. Wala'on pun percaya. Kan? Sebab datangnya daripada mulut Haji Hadi. datangnya daripada mulut Haji Hadi. Ya? Takkanlah orang pakai serban tebal, ya? Jubah, labuh. Takkan nak menipu. Haji Hadi ni selera, kata Wala'on, kan? Dah mimpi jumpa Nabi berkali-kali. Ya? Dah mimpi jumpa Nabi berkali-kali. Takkan dia nak bohong. Ya? Dan Haji Hadi sebelum dia bercakap, dia sebagai seorang ulama, ya? Ulama yang hebat. Sebelum dia bercakap, setentunya dia akan sembahyang solat istiqorah dulu. Ya? Masa malam pelayan raya. Tentulah Haji Hadi solat istiqorah dulu. Dan dalam sujud istiqorah dia, ya? Tuhan memberitahu bahawa dah cukup jumlah. Tuhan beritahu dah cukup jumlah. Maka dia pun beritahu wartawan. Dah cukup jumlah. Ya, dah cukup jumlah. Memang dia cukup jumlah lebih daripada BN. Itu fakta. Ya. Pakatan Nasional mendapat kerusi lebih daripada BN.
Ya, cukup jumlah ada lebih daripada BN tetapi tidak lebih daripada pH. Ya, boleh bentuk kajian tak? Kalau ikut matematik memang dia boleh bentuk kajian dengan pH. Sebab dia jumlah yang kedua tertinggi. Ha, itu fikiran kita manusia. Tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, dan kita mancang, Allah juga mancang, dan sebaik-baik perancangan itu adalah daripada Allah. Kita merancang, kita mengatur, Agung mengatur, ya. Agung kata PH ramai, ya. Okey, Anwar lead. Cari pasangan rakan untuk kerja paduan. Okey, yang kedua tertinggi apa dia? PN. Okey, bawa PN. Ya, aturkan dengan PN, bentuk kerajaan, kan? Ha, itu perancangan yang Tuan Agung. Ya, Agung mencadangkan supaya kerajaan ini dibentuk. Sebab tidak ada parti yang boleh dapat secara bersendirian majoriti. Dan Agung cadangkan. Ya, Agung cadangkan perkara yang baik, bukan perkara mungkar. Ya, perkara yang baik, perkara makruf. Kalau ikut Islam, kalau parti PAS ini betul berpegang kepada Islam, wajib bagi parti PAS mematuhi perintah ketua agama kita yang dipanggil Ulul Amri ini. Dia pun selalu disebut, ya, dia selalu baca ayat ati Allah ati Rasul Ulul Amri minkum. Dia selalu baca ayat, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah dan pada kamu. Dia selalu sebut ayat ini, ya, taat kepada pemerintah selagi pemerintah tidak menyeru kepada kemungkaran, wajib taat. Apakah saranan Agung untuk mewujudkan kajian perpaduan itu? Satu, kemungkaran. Mewujudkan perpaduan, menyatukan orang, itu adalah satu kewajipan. Dan apa yang Agung sarankan itu adalah satu benda yang agama Islam sendiri wajibkan, iaitu menyatukan. Tapi saranan ini ditolak mentah-mentah oleh Perikatan Nasional, Muhyiddin dan juga Haji Hadi. Kerana mereka tidak mahu kepada penyatuan. Mereka tidak mahu kepada perpaduan, tetapi mereka mahu kuasa dan kedudukan. Bagi mereka, aku tak peduli. Walaupun PH dapat 82, aku 73, aku nak aku jadi Perdana Menteri. Aku nak aku jadi membentuk kerajaan. Dan aku nak PH tunduk dengan aku. Aku nak BN tunduk dengan aku. Ini yang dia nak. Sebab itu dia tolak. Setakat tolak tak apa lagi, duk meroyan dekat luar sana. Dah cukup jumlah, dah cukup jumlah. Kemudian mengatakan, oh ini kerajaan luar tabi'i dan sebagainya. Dia ingat rakyat bodoh. Apakah rakyat tak tahu 82 itu lebih besar daripada 73, 74? Apakah rakyat tidak tahu 82 campur dengan 30 lebih besar daripada 74? Rakyat tahu. Tetapi dia cuba nak bodohkan rakyat. Mengatakan 74 itu lebih besar daripada 148 sekarang ni yang berada dalam parlimen. Ini dia perbodohkan rakyat dan menjual agama. Haji Hadi jual agama. Sebab itu apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim perkenalkan, buah kajian perpaduan ini, ya, semuanya tidak disetujui. Semuanya tak betul. Buat menu ramah. Oh, ini bukan menu ramah secara Islam. Ya, kita namakan kajian ini kajian Islam Malaysia Madani. Ya. Oh, ini bukan cara Islam. Madani bukan cara Islam. Zaman Islam dulu, hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ha, itulah Madinah Madani. Ha, itulah cara Islam. Pemerintahan, mesti pemerintahan Nabi. Seperti mana? Di Madinah. Kerajaan Islam di Madinah. Senang. Pemikiran PAH ni mudah sahaja. Ya? Diberi teori cukup mudah. Tapi bila diberikan kuasa, ya? Diberikan kuasa, mereka merintah 3 tahun. Apa yang mereka buat? Ya? Apa yang mereka buat? Sama ada dari segi ekonomi, ya, pendidikan, ya, dari segi harga barang dan juga Islam, bangsa, apa kemajuan yang mereka buat? Tak ada sama. Ya. Bila Muhyiddin dapat kuasa saja, apa yang dia buat? Ya. Dia membesarkan kabinet dia. Ya, dia membesarkan kabinet dia. Sampai 70 termasuk Timbalan Menteri. Kabinet sampai 70 termasuk Timbalan Menteri. Ya, setiap menteri dia ada pegawai khas, setiausaha sulit, pejabat, staf dan sebagainya. Timbalan Menteri pun macam tu. Ada kereta sebiji, kereta resmi. Kabinet Muhyiddin. Kemudian dah bagi 70 menteri dan timbalan, masih ada ramai lagi yang menganga mulut nak minta jawatan. Sebab kami dah sokong kamu jadi Perdana Menteri, takkan kami minta apa-apa. Kan? Ha, kamu pun dah janji nak bagi. Ya? Terpaksa wujudkan pula penasihat bertaraf menteri. Bukan penasihat seperti Nur Izzah yang tak ada gaji. Ini penasihat
bertaraf menteri. Bermakna gaji seperti mana menteri, kelayakan dia seperti mana menteri, kesemewaan dia seperti mana menteri. Cuma dia tidak boleh masuk mencuat kabinet je. Tapi penasihat bertaraf menteri dilantik di zaman Muhyiddin. Tak cukup lagi, ramai lagi menganga mulut nak. Okey, tak apa, kita lantik duta-duta khas bertaraf menteri. Bukan sekat dibayar gaji, bertaraf menteri. Haji Hadi tu duta khas Timur Tengah bertaraf menteri. Ya. Tapi bila kita tengok sepanjang dia jadi duta khas ni, bukannya duta khas Timur Tengah. Ya. Dia jadi duta khas Pantai Timur. Tantan dengan Duk Pahang, itu je pun dia, tempat dia pergi. Tak pernah pergi pun dekat Timur Tengah. Ya. Arab Saudi tak nak masuk. Dengan khabar dia kena gam. Nak masuk. Macam mana Muhyiddin lantik orang yang duduk sebagai duta Timur Tengah yang digam oleh negara Timur Tengah? Semata-mata nak bagi jawatan, saudara. Ya? Jawatan dan kedudukan. Kenapa? Upah menyokong. Ya? Ha. Riza Hakimi. Salam tuan. Waalaikumsalam. Soalan, adakah Razman kena juga bayar duit saman selain dari permohonan maaf yang terbuka? Dia tak bayar saman lah. Biasanya kalau dia dah minta maaf, taklah jadikan kes saman. Cuma kemungkinan dia dibayar kos mahkamah lah kot. Kan? Ha, itu saya tak pasti. Ya? Ini bukan masalah duit. Masalah bayaran. Ya? Ha, kalau nak kira duit, kita Anwar dah tentunya tidak akan memaafkan. Ya? Lagi banyak jutaan mungkin dia boleh tuntut. Ha. Ini bukan masalah duit. Masalahnya maruah. Kalau Razman tu ada maruah, ya? Ya, patutnya dia betul-betul insaf lah. Ya? Ha, patutnya dia berterima kasih. Ya? Anwar telah sudi memaafkan dia. Kan? Ha, tapi saya lihat tak ada langsung maruah dia. Bahkan kita tengok anak dia, tak salah saya, dia keluarkan satu status. Ya, masih lagi mempersenda. Ya, masih lagi memperlekehkan sikap Anwar untuk maafkan ayah dia. Dia masih pusing. Ya, itu sikap yang tidak insaf. Sebab tu saya katakan bahawa cukup-cukuplah ya, dengan Razman ni. Janganlah kita bagikan peluang. Kerana dia bagi peluang ni jadi dia. Lepaskan Razman, anak dia, backup ayah dia. Ya. Dia tak mahu ayah dia itu rasa malu. Sebab dah terbukti itu satu fitnah. Dan ayah dia minta maaf. Ha? Jadi dia nak jaga maruah ayah dia, dia spin. Dia kata kes ni satu kes yang akan, kalau buat mahkamah, akan mengaibkan Anwar. Sebab itulah selesai luar mahkamah. Eh, tapi yang minta maaf itu ayah kamu, bukan Anwar yang tarik kes. Ya, ini beza dia. Kalaulah saman itu, ya, kalau dibicarakan di mahkamah, akan lebih mengaibkan Anwar. Sudah pastilah Anwar sendiri yang minta kes itu ditarik atau persamaan itu ditarik. Tapi bukan Anwar yang menarik saman. Ayah kamu yang minta maaf. Kalau betul kamu nak aibkan, kalau betul kamu nak mendedahkan kaiban Datuk Seri Ibrahim, jangan minta maaf. Teruskan lawan di mahkamah. Tapi kenapa minta maaf? Sebab takut di mahkamah nanti ayah kamu ditelanjangkan. Saya nak bagi tahu anak Razman. Ya? Ayah kamu itu, ya, takut diteranjangkan dalam mahkamah, sebab itu dia minta maaf. Seperti mana Haji Hadi. Haji Hadi dulu nak saman Peguam Sarawak Report. Kita masih ingat lagi. Dalam kes duit 90 juta pas terima daripada UMNO. Ya, Haji Hadi buat satu himpunan. Waraun-waraun berhimpun. Kutip derma. Ya, kita kena kutip derma, saudara-saudari. Sebab kita nak saman golongan kufar. Orang kafir Sarawak Report ini kerana memfitnah Parti Islam se-Malaysia. Kita nak saman mereka. Dan saman bukan murah-murah, saudara. Dia kata, kan? Ha, ini kena perlukan jutaan ringgit untuk nak saman Sarawak Report. Hendaklah saudara berjihad. Ya? Sebentar lagi, unit-unit amal akan membawa tin-tin Milo di hadapan saudara. Ha, dia dah ceramah dia lah waktu nak kutip demam tu. Akan membawa tin-tin Milo di hadapan saudara. Waktu itu, lelapkan mata, tangan seluk poket, buka dompet. Kalau boleh, dengan dompet-dompet sekali masuk dalam tin Milo tersebut. Kita akan pulangkan kad pengenalan dengan lesen memandu saudara sahaja. Ya? Itu dengan niat, hendaklah berniat berjihad ke jalan Allah. Fi sabilillah. Ya? Setiap sen duit saudara itu, ya, akan mendapat manfaat di akhirat. Di mana setiap sen duit saudara itu akan adanya mahligai di syurga berserta dengan bidadari. Walaupun dia dengar ada bidadari di syurga, kan? Ah, berebut-rebut masuk tabung. Ya? Bagi golongan muslimat, ya? Bagi golongan makcik-makcik, kalau tak buat duit malam ini,
makcik-makcik juga boleh mendapat pahala besar malam ini. Ya, cara dia keluarkan gelang tangan makcik-makcik, rantai leher, cincin dan sebagainya. Letakkan dalam tabung, dalam tin milo juga. Makcik-makcik nanti akan mendapat pembalasan di akhirat nanti. Maka makcik-makcik pun keluarlah gelang tangan masuk. Ini ketupan kita akan gunakan untuk membayar kos saman presiden yang kita sayangi, yang kita cintai, Ayatullah Ayatullah Habi Al-Marangi, untuk menyaman Sarawak Report. Kutipan derma dia buat. Dan akhirnya apa berlaku selalu? Akhirnya dalam diam-diam, Haji Hadi menarik balik saman. Berunding dengan Sarawak Report, tarik balik saman. Bukan sekadar tarik, jutaan ringgit diberikan kepada peguam Sarawak Report. Ini didedahkan sendiri oleh siapa nama tu perempuan tu? Siapa nama perempuan tu? Saya pun lupa dah. Ya, Brown, Brown ke perempuan tu. Didedahkan sendiri. Bagaimana Hadi membayar duit jutaan ringgit kepada peguam Sarawak Report untuk tarik kes? Sebab apa dia tarik? Ya, sebab apa dia tarik? Sebab kalau bicara kes ini di mahkamah nanti, akan lebih terdedah. Ya, tentang bukti fakta yang menyatakan betul PAS menerima duit daripada UMNO waktu itu. Ya, sebab itu saman itu ditarik. Adakah Walaun tahu? Ya, Walaun tak tahu. Haji Hadi balik je dia bagi tahu Walaun, kita menang. Pembicaraan tak jadi. Ya, Sarawak Report tak berani berdepan dengan kita. Kita ni orang berjihad. Ya, Sarawak Report tak berani. Padahal Haji Hadi yang tarik. Ya, Haji Hadi dan Anwar menyatakan ini secara terbuka. Dan sabar sudah, PAS tak nak sama Anwar dalam isu ni. Kan? Anwar kata dia ada bukti, ada resit pembayaran. Di mana PAS telah pun membayar kepada peguam Sarawak Report untuk menarik kes tersebut. Ini perangai PAS ke? Tapi Wanaon tak tahu. Ya? Haji Hadi tak pernah beritahu Wanaon bahawa dia telah membayar kepada peguam Sarawak Report. Dia tak beritahu. Sebab kalau beritahu, Walaun akan petikai kan. Eh, kami dulu kutip derma bagi kepada kamu, wahai ustaz-ustaz, wahai lebay-lebay, kami kutip derma dulu bagi kepada kamu untuk lawan. Bukan untuk settle case. Untuk lawan Sarawak Report. Bukan untuk settle case. Tapi kamu gunakan duit kami untuk nak settle case. Ya, mana maruah lebay? Ya, mana maruah lebay? Memang tak ada. Sama lah kes Anwar ni. Ya, dalam kempen panai raya bukan main. Bercakap dengan rakyat terbuka. Oh, jangan sokong Anwar kerana Anwar PM LGBT dan sebagainya. Ya, habis panai raya dia pemenang. Dan ramai banyak kursi PN yang menang. Tak sedikit yang percaya kepada fitnah itu. Maka dia menang. Bila dia menang, masuk mahkamah Anwar Samad, minta maaf. Malangnya kita ada pemimpin. Nak kata malang tidaklah juga kan. Tapi ada pemimpin seperti Dato' Sri Ibrahim ini akan menyebabkan kita akan terus berdepan dengan fitnah selepas ini. Ya? Sebab orang yang kaki fitnah seperti zaman ini diberikan peluang, diberikan nafas. Ya? Maka selepas ini kita bersedia untuk menghadapi fitnah-fitnah yang lain. Sebab tak ada orang. Ya? Tak ada orang yang boleh dilihat sebagai contoh akibat kerana fitnah. Tak ada. Dimaafkan. Ya? Dan jangan terperanjat selepas ini. Yang akan mendapat permohonan maaf daripada Dato' Sri Ibrahim adalah Sanusi Muntazah Kedah. Dia juga disaman oleh Dato' Sri Ibrahim dan juga MP daripada Terengganu. Ya, satu MP yang berkempen di kedai makan mengatakan Anwar dapat duit 15 juta daripada apa ni, Kerajaan Selangor. Anwar saman juga. Ya? Sanusi pun Anwar saman. Jangan terperanjat kalau ini pun dimaafkan. Dan kita akan terus berdepan dengan saman-saman ini. Bukan saman-saman, kita akan terus berdepan dengan fitnah-fitnah ini. Nak wajar mana? Kerja kita walaupun tak dibayar kan? Lepas ini akan berlaku lagi fitnah kan? Dan kita akan lawan. Sebab tu Walau Untit seperti mana semalam saya ulas dalam YouTube saya. Sebab itu Walau Untit pemberani. Sebab pemimpin mereka pemberani fitnah orang ya. Kalau lebay fitnah, Haji Hadi itu pun kaki fitnah ya. Bagi Walau Untit ini fitnah secara syar'i. Lagi kuat aku fitnah, lagi hampir aku dengan pintu syurga. Pada fahaman mereka. Bagi mereka, lagi kuat kita fitnah Dato' Sri Ibrahim, lagi cepat kita melangkah menuju ke syurga. Sebab apa? Sebab Haji Hadi buat. Takkan Haji Hadi buat perbuatan yang boleh mengakibatkan masuk neraka. Tentulah apa yang keluar daripada mulut Haji Hadi itu adalah mutiara-mutiara syurga. Maka harus kita kutip. Ini bagi Wanaon. Sebab itu tak pelik kalau ramai di kalangan di bawah walau-walau ini suka fitnah kita hari-hari. Ya, buat menu madani, dia fitnah.
Ada yang kata Umino Badani ni, ini semua populis. Anwar dah dapat nama saja kerajaan populis. Ada yang baru ni kata, ya memang murah lah. Ikan dah pecah perut dekat pasar raya, ambil kutip. Ikan jual longok dah pecah perut, kutip goreng-goreng jual murah. Sayur yang dah kecut-kecut, ambil kutip buat sayur jual murah. Sampai macam ni tahap dia. Nak pelekehkan program menu ramai ni. Zaman mereka buat, zaman mereka perintah, apa pun mereka tak bertindak apa-apa. Dan ada juga yang dalam media menyatakan, oh menu ramah ini juga digunakan peluang oleh restoran Cina yang jual babi, menjual harga lauk babi dengan harga RM5. Tengok. Dia kaitkan dengan restoran Cina. Walhal menu ramah ini bukan kira kaum. Kalau restoran Melayu, ada menu ramah RM5. Kalau restoran Cina yang jual makanan yang tidak halal, jual menu ramah RM5. Yang kamu pergi restoran Cina itu buat apa? Bodohlah kamu. Kan, bagi Cina yang jual RM5 untuk makanan orang Cina yang susah. Apakah kita fikir yang susah dalam Malaysia ni orang Melayu saja? Orang India saja? Ada juga orang Cina yang susah. Jadi apa masalahnya kalau Cina tu letak harga menu RM5 walaupun dia jual babi pun, harga menu RM5 apa masalah dia? Makanan dia. Kan? Yang kamu bodoh pergi restoran Cina tu buat apa? Sedangkan ada restoran Melayu yang ada menu ramah kamu boleh pergi. Tapi sengaja dia cetuskan supaya menggambarkan kepada masyarakat Melayu di kampung-kampung, di feda-feda, supaya kata, oh menu ramah ni tak boleh. Cina jual babi pun murah-murah. Jadi orang Melayu kan makan babi dengan harga murah. Itu menandakan iman kita yang nipis. Oleh kerana harga murah, sanggup kita makan babi. Macam tu. Kan? Apakah kita punya keimanan setahap itu? Kerana dia murah, maka kita makan babi. Ya? Jadi kita sebenarnya suara, kita gunakan, ya, kita gunakan akal dan fikiran. Ya, dengar je apa yang lebih cakap, jangan terus telan. Ya, jangan terus percaya walaupun besar serban dia, walaupun rabuh jubah dia, ya, walaupun panjang janggut dia. Tapi apa yang keluar daripada mulut dia, dengar dan fikirkan dulu dan pertimbangkan dengan ilmu. Ya, Tuhan bagi otak untuk kita berfikir, bukan untuk kita cagarkan kepada lebay ni. Ya, kita fikir. Jangan terus terima bulat-bulat. Ini jadi wala'on. Ya, haji-haji kentut je takbir. Dengar kentut je. Allahu Akbar. Belum cakap lagi. Belum cakap lagi ya. Jadi cukuplah. Rasanya hampir 1 jam. Di live TikTok ni. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan. Yang sebab bersama. Dan saya akan ulas isu ni dalam mungkin dalam YouTube.